三轮轮落，都你拦我啪！阿莫苏哥，我落你不跟搞破的哟，你搞的喂！阿莫去把这三头尾头呢呢，阿得啦，阿得就搞个几头呢，皮克斯马千呢，把头去加油个马千呢，个得搞。Eh, tak apa dah. Jadi, lelah ni ni kaya dekat kau banyak orang buat puluk menikah backward duri kau tu kau ni ni dah. Jawi pun ada puluk. Amal ketek masjid pun ada menikah pun ada weh. Kemuh bahasa tu ada dah kau weh. Ha, kita ada bahasa tiga sai. Di Bangloh Tin duduk di Teluh Bay Saiburi pun juga ni dekat kakak. Deh, jadi harga ni tak sampai RM1,000 pun ada. Lepas tu makut pinggir di Bangloh Tin ni pun juga ada dekat kakak dia weh. Berita pun ada. Allah, ada serupa-serupi. Tak boleh nak tahan lagi weh dek akak nak royak cerita ni ni. Cerita berita ni dek akak weh. Di Cina. Haa tu dia. Berlaku di Cina dek akak. Yang kata lagu ni. Satu orang ibu tu. Dia ngoda beli seluar dalai. Haa tu dia. Dia mengoda beli seluar dalai di dalam website Taobao. Haa website Taobao ni kali kira. Mau kita sini kat Lazada, Shopee gitu mo lah dek akak. Dia beli. Mek dia beli seluar dalai kepada anak tino dia dek akak weh. Lepas tu anak tino dia ni pergi pakar. Kabar-kabar kau adik kakak. Anak tino dia saat ni ni pergi mengandung. Mengandung dah kau adik kakak. Anak tino dia royak katanya ha boleh jadi dia mengandung dengan seluar dalai tu. Ha, ada pecik-pecik ke bekas air mani ke apa ke warna di luar dalai yang mek beli di dalam website tu lah. Maka mek dia pun tak tegur pergi dalam website dia tu lah. Pergi kecek kira dengan kaki tangi dia tu lagu mana weh. Seluar dalai dia mau jual kawan ni ni. Membuatkan anak kawan lekat. Jadi lekat perut mengandung adik kakak weh. Fok duk kerja dia ni pun Allah pakat bergelak, pakat suka, tak beradu-rada juga lah adik kakak. Dek kerana ada juga orang hidup perut besar dengan seluar dalam. Lepas tu mak dia pun tanya lah ke apa nama ni, pegawai-pegawai berjual saat ni. Kau Fok Diamond ni duk kerja lagu mana? Lepas tu Fok pegawai royak katanya, Fok kita kerja sini ni orang betina saja. Hak duk buat luar ke apa ni, duk jahit seluar ke apa tu orang betina saja. Kecuali boh dia sore je orang jatuh adik kakak weh. Adalah menakar sungguh dia. Maka adik kakak setelah mana dia royak lagu ning ni kat adik kakak, mak dia pun tak percaya. So akhir mak dia kata lagu ni kita pergi pesak di hospital. Bawa anak dia saat ni adik kakak pergi pesak di rumah sakit, pesak di hospital. Eh, bomo kata tak boleh jadi manusia ni nak lekat perut dengan seluar dalam adik kakak dia weh. Bomo kata eh gini kalau gitu kat nanti pesak DNA. Oh, orang pun hak percaya pun ada adik kakak weh. Hak tak percaya pun juga ada. Tapi Amor ni tak tahulah nak percaya ke tak saya percaya adik kakak dia dia. Maka adik kakak susu akhir pun bomo kaya kata tak boleh jadi. Tak ada jalan nak perut besar dengan seluar dalek ni adik kakak dia weh. Susu akhir kat adik kakak, ha, orang pun pakak dia berkecek kot tu kot ni kata hmm. Susu akhir baru tahu kata, baru pecah rahsia katanya. Dek, anak dia saat ni. Aha, gi duduk ada hubungnya dengan orang jatuh. Lepas tu tak berani nak goyak komik dia. Lepas tu gi menipu goyak komik dia. Mungkin perut besar dengan seluar dahlah adik kakak dia weh. Ha, orang pakat kata gini lah. Kalau tak percaya kot nanti biar anak demo beranuk sikit lagi. Ambil anak tu gi peksak DNA adik kakak. Eh, nak goyak katanya dok. Orang kita dia habis gamuk. Hak peliknya orang percaya pun ada. Deh, tak ada nak fikir kau lagu mana. Ada kau sepatut kau tidak adik kakak. Nak gi duduk perut besar dengan seluar dahlah semacam tu. Dia ada agak-agak kata. Ada bekas-bekas air mani duk lekat di seluar dalam gitu boleh jadi. Ha tu dia. Ni inilah sikit sebanyak adik kakak cerita yang mau boleh kasi siapa menyapa kepada semua adik kakak. Minta maaf malam ni kita bawa cerita lagu ning dah cerita orang ngeng-ngeng. Nanti lain kali kita ada pesan lain pula kau guano.